Permainan tradisional anak seperti gobak sodor, halma, Sunda Mala, dan banyak lagi lainnya saat ini makin tersisih. Tak ingin dolanan anak masa lalu tenggelam oleh zaman, masyarakat di Prambanan Sleman, Yogyakarta membuat mural beragam dolanan anak di sepanjang jalan kampung. Jalan aspal Kampung Klurak Baru di Kalurahan Bokoharjo, Prambanan Sleman, dihias lukisan mural aneka dolanan anak masa lalu. Tak sekedar menjadi penghias kampung, lukisan mural dolanan anak ini pun menjadi ajang bermain bagi anak-anak desa setempat. Mural dolanan anak seperti gobak sodor, halma, Sunda Mala, dan papan catur serta lainnya memang sengaja dibuat agar anak-anak zaman now mengenal permainan tradisional warisan nenek moyang. Tema lukisannya mainan anak mas, jadi mengenalkan kepada generasi kita yang kecil-kecil bahwa ada permainan-permainan yang sudah kita lupakan. Ini kan semua permainan zaman dulu waktu kita kecil mas. Contohnya ada Sunda Manda, ada gobak sodor, lalu ada labirin, terus ada apa lagi itu ya? Mural dolanan anak dilukis di atas jalan aspal sepanjang kurang lebih 300 meter. Diharapkan dengan adanya mural ini, generasi muda bisa mengenal tradisi dan budayanya di tengah gerusan zaman teknologi dan gawai. Mukhawan Cendana TV mengabarkan.